Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kali ini Abi ngevlog ke sawah ya Bun, sama Bunda Sofi ini. Mau lihat mau lihat buah tanah tomat. Buah tomat katanya ya. Masya Allah, tomatnya banyak. Karena tidak pernah diajak sama saya, baru hari ini suruh lihat tanaman saya. Gimana Bun? Iya, bagus. Sebentar ya. Lagi panen insya Allah. Sebentar lagi panen ya. Mungkin bulan ini ya Bi. Itu udah ya. Ada yang merah juga, kuning. Paling 10 hari lagi lah ya. Lebih, 2 mingguan lagi insya Allah ya. Tapi kemarin pas saya tinggal juga ke Sukabumi, ini ada yang kena penyakit ya. Tapi saya masih bisa atasin. Ini pas saya datang langsung, ini buahnya kayak gini Bun ya. Ini lebat sekali. Nah, ayo Bun, sini Bun, mau lihat Bun. Nah, kayak gini Bun, buahnya kayak gini. Kayak lebat sekali ini. Makanya saya ini bawahnya saya potong karena sangat mengganggu, karena penyakit kayak gini ya. Yang kena ini kayak apa ya, kayak embun gitu loh yang kena. Ini langsung kering, saya langsung potong ya. Nah, kayak gini nih. Nah, kayak gini. Ini alhamdulillah masih bagus lah ya, masih bagus sekali. Ini buahnya lumayan banyak ya. Ini tandanya tomat ini nggak kena penyakit, jadi cakep sekali Bun ya. Ini kayak gini nih buahnya nih. Udah kering, ada yang... Iya nih, kayak gini nih. Jadi masih alhamdulillah nggak kena semuanya ya, cuman sebagian aja. Ini masih punya Abi juga. Iya, itu juga. Itu masih ini masih apa namanya? Masih kecilnya itu, ya. Nah, dan sekarang saya juga masih jadi Abi itu kalau nanam, jadi tumpang sari Bun. Maksudnya tumpang sari. Ini ada keratok nih. Nih. Ini langsung ngembang ya. Nah, gini nih. Nah, gitu. Ini kalau saya emang suka di sawah, karena saya ada istrinya ndak enak ya kalau sering tinggal gitu ya. Biasanya saya suka habis sholat duhur, biasanya saya berangkat ke sawah karena kasihan ya kalau ditinggal, makanya sering saya temenin dulu ya, sering bantu-bantu di itu ya. Nah, kayak gini Bun nih. Ini yang baru Bun ini. Sebenarnya ini juga kena penyakit ya. Alhamdulillah saya tepat atasin ya. Mudah-mudahan ini bagus ya. Nah, ini gemuk-gemuk juga ini. Kenapa? Mau ngambil keratok kamu? Tatar. Sekarang Abi mau lihat tanaman keratok. Ini juga baru saya rawat juga ini Bun ya. Aslinya ini buahnya kayak gini Bun. Wih. Ini di Bun ya. Banyak. Ini istri saya yang mau ngambil. Karena doyan dia keratok. Oh, saya batuk lagi. Ini besok harus saya perbaikin. Ininya. Ini yang mau roboh-roboh ini, ntar besok saya benerin. Kamu mau gak? Nah, kalau ngambil keratok ini nih. Dari sini aja ini. Nggak terlalu susah, jadi ngambilnya enak. Nah, kayak gini. Kenapa? Besok aja lah, kita nggak bawa ember. Oh, besok aja, ya udah. Ya Bun. Udah mau pulang? Iyalah, udah malam. Oh gitu ya. Ngelihat dulu, lihat saya dulu deh.